Pemirsa, hujan lebat disertai angin kencang menumbangkan pohon di pelataran komplek Pemda Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pohon tumbang menimpa beberapa mobil yang sedang diparkir. Usai libur panjang lebaran dan hari kedua masuk kerja, komplek Pemda Kabupaten Bogor dilanda cuaca ekstrim sejak siang hingga petang. Akibat cuaca ekstrim ini, beberapa kerusakan terlihat di kantor dinas sosial dengan tumbangnya dua pohon besar yang menimpa kendaraan yang sedang terparkir. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara itu tim BPBD Bogor dan tim Rescue sedang membersihkan lokasi kejadian dan mengevakuasi beberapa kendaraan yang terdampak. Sementara itu hujan deras disertai angin kencang di kota Depok mengakibatkan banjir dan pohon tumbang di sejumlah titik. Akibatnya kemacetan lalu lintas di sejumlah ruas jalan, termasuk Jalan Raya Margonda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.